Abangku ini udah menikah, udah punya anak satu. Iya ya, panutan. Katanya mau nyusul ya? Anak dua ya? Waduh, nanti dulu. Banyak-banyak. Yaudah ya. Yep, betul sekali guys, aku pakai whitening series dari Scarlett karena emang fokusku buat mencerahkan. Di situ ada day cream, ada night cream, ada essence toner, ada facial wash, dan juga ada yang paling nampol banget ini Bradley Ever After serumnya. Dari awal Scarlett keluar sampai sekarang itu yang gak pernah aku skip sama sekali, karena kalau yang lain kadang suka ngantuk atau ketiduran gak pakai, tapi kalau Bradley Ever After setiap habis mandi aku pakai pasti. Dan kalau buat teman-teman yang berjerawat juga bisa pakai yang acne seriesnya. Nah, untuk sunscreen bisa dipakai di semua produk Scarlett karena memang wajib kalau siang hari itu. Malam juga sebenarnya kalau misalnya masih main HP atau sering kena cahaya, pakai sunscreen yang Scarlett 50 SPF. Karena bahaya sinar matahari itu bisa menyebabkan kulit kita jadi kanker juga. Jadi ya, so selalu gunakan sunscreen Scarlett ya.